Okay, kerana ilmu kalau kita dah ambil, kita tak boleh ambil simpan macam kita simpan apa? Duit. Kan? Ilmu tak macam tidak sama seperti duit. Duit kita simpan dia makin banyak. Betul? Zahirnya begitulah makin banyak. Ilmu kita simpan dia makin kurang. Makin kurang. Apa dia? Para ulama mengatakan zakatu al-ilmi al-amal. Zakatul ilmi al-amal. Zakat ilmu adalah amalan. Okey, zakat ilmu adalah amalan. Dan orang yang menzakatkan ilmunya dengan amalan, ilmunya akan bertambah. Ilmunya akan bertambah. Okey. Baik. Jadi secara umumnya manhaj talaqqi wal istidlal 'inda ahli sunnati wal jamaah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di Malaysia ni, okay, manhaj kita adalah ataupun keagama kita, keagamaan kita, cara kita beragama menurut ahli sunnah wal jamaah. Kebanyakan negeri-negeri di Malaysia meletakkan agama Islam mengikut apa? Menurut ahli sunnah wal jamaah. Okey, menurut ahli sunnah wal jamaah kan. Jadi itu yang kita nak tekankan di sini. Kita perlu ulang kaji. Kan? Kita perlu ulang kaji dan perlu mantapkan. Saya nak bawa contoh laut ni, saya tak faham, tak susah sikitlah kan. Tapi kalau kereta, kalau kita ada kereta agaknya bot semua sama juga kan, bot kita boleh tak kita guna sahaja bot tersebut, guna dan guna dan guna dan guna tanpa di servis ataupun tanpa di dibaiki, boleh tak? Tak boleh. Bolehlah kita boleh guna, tapi sampai satu masa tengah laut dia mati. Begitu juga dengan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, sebagai seorang Islam, kita perlu sentiasa mentajdidkan ataupun memperbaharui iman kita, ilmu kita. Okay, jangan kita kata saya dah lahir Islam, lahir sebagai seorang Islam ataupun saya dah memeluk Islam, jadi bila dah peluk Islam tu dah tak payah buat apa lagi dah. Tidak. Banyak benda yang kita kena buat untuk nak menguatkan lagi keimanan kita. Masa saya belajar dulu, ada satu puisi yang digantung dekat dekat apa? Tangga. Jadi turun naik tangga tu tengok puisi tu, macam sekarang ni belakang kan ada apa? Ada ni dipanggil apa ni, banner eh. Kan? Macam tulis itu kan. Jadi kalau tiap-tiap hari kita baca, apa jadi? Kita akan ingat. Okey, puisi tersebut bunyinya hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu memanggil amalan. Ilmu memanggil amalan. Okay. Sekiranya amalan jawab, kalau tidak dia tinggal. Okay. Sekiranya amalan jawab, kalau tidak dia tinggal. Maksudnya apa? Sekiranya amalan jawab ilmu, ilmu akan tunggu. Kalau tidak, ilmu akan tinggalkan, ilmu akan tinggalkan orang tu, orang yang ada ilmu. Okay. Jadi cara nak tambahkan ilmu kita ialah dengan beramal. Okay.